Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Hidayat, perwakilan pengurus Pondok Pesantren Bunisari II yang beralamat di Dusun Pangkalan, Desa Negara Wangi, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan membawakan perkenalan pesantren, di mana pesantren ini yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Abdul Rahman, yang dimana didirikan pada tahun 1986. Adapun pembelajaran yang diampu di pondok pesantren ini, yang pertama tauhid, fikih, hadis, nahwu dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang diambil yaitu untuk fikih yaitu Safina, Ihanatut Thalibin, Sulamun Najah, Riyadul Badi'ah dan lain sebagainya. Adapun kitab tauhid yaitu Tijan Daruri, dan nahunya yaitu Jurmiyah dan Sorok. Usaha yang kami kembangkan di Pondok Pesantren Bunisari II yaitu berupa makanan ringan atau snack, karena dengan alasan banyaknya bahan dasar yang melimpah ditunjang dengan adanya sumber manusia berupa santri untuk mengolahnya, dan ada salah satu orang tua santri yang mengembangkan produk ini juga. Poin utama yang menjadi alasan kami mengembangkan usaha ini yaitu sedikitnya produksi makanan dengan ini. Gambaran proses usaha ini dimulai dari pengumpulan bahan pokok yang berupa singkong, ada ubi, ada pisang, dan ada sayuran-sayuran yang lain. Itu oleh dilakukan oleh santri, dan selanjutnya proses pengemasan itu dilakukan oleh santri-santri, dijual di masyarakat sekitar dan ada yang dijual di pasar-pasar terdekat. Alhamdulillah, capaian penjualan dalam sehari bisa mencapai 150 bungkus atau bisa bahkan lebih, di mana bungkusnya bahan sedang seperti ini, dan itu pun beraneka ragam jenis. Adapun nilai-nilai yang diajarkan kepada kami para santri oleh pimpinan Pondok Pesantren Bunisari II ini yaitu yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah tetap semangat, sabar dan bersyukur, yang ketiga yaitu istiqomah dalam berusaha. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.